Selamat pagi, Om Swastiastu. Hari ini kita berangkat melakukan kunjungan umat ke Muhila di Kecamatan Landono. Jadi masih kabupatennya Muhila ya tadi ya. Muhila kabupaten. Oh iya, sorry, kabupatennya Konawe Selatan. Ya. Jadi di sana juga kemarin ada banjir, mungkin kita bisa lihat kondisinya juga. Jadi saya akan bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk ada ke Grie, kemudian ada ke Pura, ada ke tokoh-tokoh umat di sana yang terdekat. Jadi saya melakukan kunjungan ditemani oleh Pak Gede, ini dari relawan di Kendari yang kebetulan berprofesi sebagai polisi ya. Jadi sementara kita akan update lagi terus informasi tentang perjalanan Puskor Indonesia di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa menggerakkan relawan-relawan Dharma di sini dari berbagai profesi untuk melakukan pengabdian dan pelayanan kepada umat. Kita sudah tiba di Kecamatan Landono, jadi di desa Ponuasanga namanya. Sebentar lagi kita menuju ke Muhila, jadi mampir dulu di rumahnya relawan kita yang dari Papua. Istrinya kebetulan asli di sini, Pak Haryono, dan kita akan ketemu sebentar sambil menanyakan kondisi beliau yang kemarin kena kerusuhan di Wamena. Sekarang kita ke sana berkunjung sebentar sambil ketemu atau bertemu dengan Ketua Parisade, walaupun tidak ada di rumah, nanti dengan siapa saudaranya. Tidak apa-apa. Di jalan sedikit rusak, tapi kita sudah di lokasi yang terdekat. Ini kelihatan banyak sekali orang Bali dengan arsitektur rumah yang khas. Ya, pelan-pelan seperti ini. Jadi kita lihat ini adalah pemukiman Bali, memang serasa seperti di Bali, tapi ini adalah di Sulawesi Tenggara. Ya. Di rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Bali di sini sudah cukup bagus karena mereka terkenal ulet dan rajin. Apalagi kalau sudah di daerah yang jauh dari kampung halamannya, mereka pasti memiliki semangat untuk bertahan hidup sangat tinggi. Ini kebun jeruk seperti di Kintamani. Di sebelah sini. Kita sekarang berkunjung di rumahnya Mas Har, di rumah istrinya Pak Meni, di desa apa namanya nih? Monapa. Dusunnya apa? Mulyasari. Mulyasari. Yo, kemarin yang kena mana ininya? Mana jahitan? Ya. Kena kerusuhan di Wamena, jadi kita tengok di sini. Tidak ada. Ada, gereja ya. Yang ada. Oh, malah gereja? Iya, gereja yang di pasar Poma itu, pasar tradisional itu kan antar ruko itu nempel-nempel, gerejanya nempel di situ. Ya. Jadi banyak sekali yang di. Tapi informasi sekarang kondisinya gimana? Kondusif apa masih banyak yang ini? Kondusif cuma trauma ya. Was-was. Oh. Aparat banyak. Aparat. Iya. Sekarang yang depan pura ruang serbaguna itu sekarang Brimob Polda Bali. Banyak polda lain ke sana ya? Dari Kalimantan, ya. Dari Bandung. Ya, mudah-mudahan cepat ya. Cuma kemarin pas kejadian kan aparat terbatas. Kantor bupati dulu dibakar sekarang. Mm-hmm. Baru pinggir-pinggir itu semua pinggiran mulai nyerang. Masuk dokter. Iya. Oh, yang kemarin itu? Yang di dia tugasnya di pelosok sekali, di pedalaman pelosok udah 15 tahun. Oh, gitu. Dia mau tolong orang yang sedang kecelakaan, dia. Bukan dokter yang dokter yang dikasih kontak itu, bukan? Bukan. Yang nangani Har itu di RSU itu, bukan?
Bukan, itu Oh, Jayapura. Jayapura, udah Jayapura ya. Ya, Wih, khusus di kasihan Jayapura. ya. Ya itu kebetulan dokter yang tolong saya di Jayapura itu kakaknya tempat saya KKN dulu di Lubuk, Iya, dokter Cagak siapa Lubuk, namanya? Dokter Heri Madi Heri Margahayu. Dikasih kontaknya. Heri Sempat menghubungi. Margahayu. Iya. Kan dia waktu pertama ke Jayapura tes niku kan Tinggal di sana. di dapur Oh, sana iya. bantu-bantu Iya, ngurus iya, iya. anaknya sekolah. Iya. Sekarang anaknya sudah sarjana kedokteran di Bali. Jadi keluarga Bu Gomeni ini transmigran tahun 72. Transmigran pertama yang hanya 17 kakak, sekarang sudah ada 75 kakak. Jadi transmigran baru kita tahun 80-an masuk. Di satu Banjar ini aja ada 75 kakak. Orang Hindu Bali. Kita lihat di sini. Ini adalah pura desa dan pusah di desa adat Taman Bali, ya. Desa adat Taman Bali, ya. Monapa, ya. Kita lewat saja dulu. Jadi mungkin kita akan kembali untuk sedikit menginformasikan. Karena kita harus ke Ratu Prande dulu. Dengan bertemu dengan tokoh-tokoh di sana, ada Pak Desade Kecamatan. Tapi saya tidak bisa menghubungi beliau karena sinyal di sini tidak ada. Ini pura apa nih? Pusahnya? Oh, pura dalam. Oh ya. Ya, ini sebelah sini adalah pura dalam, ya. Pura dalam Liga Sakti, adat Taman Bali. Jalan Tani, Jalan Tani itu aja. Ya, ini juga salah satu isu terbesar kita. Kadang-kadang di kantong umat kita nih infrastruktur sedikit diabaikan sehingga tidak mendapatkan kualitas jalan yang bagus. Jadi, menjadi catatan penting ya. Jadi, seperti ini kondisi di Desa Ekasari. Pasraman, ya, Pasraman Saraswati. Ya, rata-rata di sini ada komunitas orang Bali, Hindu Bali. Ada orang Jawa sini, Hindu Jawa? Jarang. Oh, jarang. Kalau jarang. Hindu Jawa di Andolo. Iya, katanya di sana banyak ya. Ya, di Andolo banyak. Kondisi jalan jadi mungkin akan dalam perbaikan karena ini batu-batu di pinggir jalan menuju ke Gria. Ya, inilah seperti ini kondisi jalannya. Jadi bertanah. Jadi kemudian agak rusak. Ini ya. Itu yang tadi saya bilang. Bukan, kita masuk. Bukan, oh, bukan ini. Bukan ini krim. Yang bunga-bunga. Ide pedanda putu oke anom kawi. Kita berkunjung ke Gria seorang pedanda di desa Ekesari. Om Swastiastu. Nggih. Ratu Prande wonten? Nggih.
Seni harus dibangun itu yang menjadi bisa menyatukan kita itu lain antar lain begitulah menjadi satu. Yang di kecamatan iki kudu wonten Sulingge. Sulingge ring kecamatan ada satu. Muila ide mantan. Yeah. Ide mantan. Yeah. Anunya pemangku pinandite. Kudu wonten pura iki. Pinandite berarti 5 dia. Kan ada 3-3 tiap desa pura. Ada 5 adat. Berarti 5 kali 3 15. Oh, 15 pinandite. Pinandite. Susah desa dalam kan itu. Okay, kalau ditambahkan dengan mangku-mangku subak ya otomatis berkembang jadinya. Artinya setiap, trikayangan dumun kan. Yeah. Kayangan 3 nggih. Yang khususnya dumun kayangan 3. Nggih, 3 kali 5. 5. Nggih. 3 kali 5 itu pun termasuk lakinya saja kalau dia suami istri otomatis dia jadi 30. Sarang nggih, 2 kali lipat nggih. Iya, 2 kali lipat. Nggih. Karena umat pada orang suci itu khususnya umat Bali nih ke kurang rendah sekali nih ke bukan kurang rendah nih ke beda dari yatnya dengan anunya apanya punyoring orang suci nih ke resiatnya tapi rendah minim sekali nih ke baik penandita baik para sulingge nih ke jadi contoh konkret dalam ya keseharian ke pura mantan nih ke berikut yang selesai nih ke orang pura ini enten sesari doang tali wek nih kebun angin nih ke angin nih ke me kedua nih ke pemahaman anum nih ke dana punio nih ke agak mungkin bagaimana kurang dari mungkin karena kultur bagaimana nih ke be tios agama lain nih ke sakat fitrah nih ke kirang biar tenunin yang sekali balik walaupun disiapkan kota amal nih ke ya persentase nih ke seberapa ya orang bisa kasih masuk nih ke tantangan kita ke depan bagi umat kita ini terus terang sumber daya manusia kita rendah nih kan ya kita tidak menutup kemungkinan terulang kayak zaman Majapahit kembali kita kan akan bisa tersisih nih kan ya kita masih di desa Ekasari ya habis berkunjung dari Griya Ratu Prangde, salah satu sulinggih, satu-satunya sulinggih yang ada di kecamatan. Kita menuju ke puranya untuk memberikan bantuan punya dupe kepada juru mangku dan bertemu juru mangku di sana. Jadi tetap semangat untuk membangun Hindu dimanapun. Saat ini kita berada di pura Desa Lanpusah Jagat Bali, Pekraman Ekasari. Ya, ini puranya, pura Desa Lanpusah Jagat Bali, Pekraman Ekasari. Jadi ya di sini ada pekraman sama dengan desa adat. Kita lihat puranya cukup luas ya. Ada Niste Mandala, Madya Mandala dan Utama Mandala. Jadi sebentar kita akan bertemu di sini dengan juru mangku. Kita lihat-lihat dulu puranya. Di cukup megah ya bagi status pura yang ada di luar Bali ini cukup megah. Untuk ininya saja, untuk gapuranya saja lumayan besar. Tentu saja ornamen Bali yang mendominasi karena di sini adalah untuk saudara-saudara transmigran Bali. Kemudian kita masuk ke utama Mandala. Ya. Jadi di sini kita lihat tertata rapi walaupun mungkin jarang dibersihkan. Ya. Kemudian di sini tidak palmenya baru. Kenapa demun roboh? Tidak, renovasi kan sikut. Oh, genten. Itu kemarin di depan itu. Nggih. Ini kawasan puranya di dalam pura pusah landese jadi satu. Ya, jadi cukup luas ya. Kira-kira berapa hari nih? 10 ada. Lebih. Nggih. Ya. Ya, ada 10 lebih. Genten seperempat hektar. Ya, juru mangkunya sudah datang. Ampura niki wau ring Ratu Prande. Nggih. Mangku sire dados. Ya.
jeruk mangku sireh. Nggih. Mangku pusa. Pasengan wayang doneng. Nggih, jeruk mangku wayang doneng nggih. Meneng riki. Nggih. Eh. Nggih. Kena-kena? Nggih. Rahayu nggih. Nggih. Nggih, malih jebos wonten punia dupa kide. Nggih. Tiang dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Nggih, kebetulan wonten kunjungan ke Sulawesi Tenggara. Tiang menyempatkan hadir ki ke kantong umat di Muila, nggih. Mang Detaler Mersidayang ketemu ring pura sarang jero mangku. Nggih. Sekarang kita berkunjung di salah satu umat yang juga transmigran asal Bali. Dan beliau sudah lama juga di sini. Jadi ini rumah asli transmigran dulu. Ya. Jadi masih seperti ini. Ya, Dek Rama, terima kasih sudah nganter Ajik ya. Ya, ya. Ingat ke Bali ya. Ya. Ingat ke Bali ya. Gimana dada? Bukan ini. Oh, masih sana. Apa? Untuk video ini. Oh, gitu. Subscribe dan like, kemudian share gitu ya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ya, jadi ini akhir kunjungan di Konsel di Molawa. Moila. Jadi ya, sementara kita sudah bisa bertemu dengan Mas Haryono, sudah bisa ketemu dengan keluarga. Jadi sekali lagi terima kasih semua, dan sekarang kita kembali ke Kendari lagi. Puskor Indonesia, bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia.